Hitung dari segi biaya pakan, habis berapa itu, Pak? Per tahun sekitar 10. Per tahunnya? Iya. 10 juta? Iya. Berarti nek dihitung bulanannya piro, Pak Iko? 800? Iya, kurang lebih ya gitu. Kurang lebih gitu. Segitu ya? Kita sapa dulu peternaknya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Okay. Enak breeding atau fattening, Pak? Kalau saya lebih suka breeding. Enak breeding ya? Iya. Untuk penghasilan itu. Penghasilan utama ya, Pak? Minimal itu harus 35, itu standar. 35 ekor? Iya, induan. 35 induan, berapa jantan itu, Pak? Dua. Dua jantan cukup ya, Pak ya? Cukup. Kalau ya, untuk sekedar sampingan ya dua, berapapun ya bisa. Tapi kalau untuk fokus itu harus 35. Harus 35, oke. Okay. Hasil cemi-ceminya, teman-teman. Udah berapa ekor, Pak, cemi ini, Pak? Cemi-nya 18. 18? Yang ini 18. Mantap. Yang kecil-kecil 18. Sama yang sama yang di sana juga, Pak? Iya. Yang di sana yang apa ini? Ya, masih proses kawin atau pribun? Ini kawin, proses kawin. Ini proses kawin. Ini cemi-nya. Nah ini. Miannya mantap-mantap. Ini kayak Garut ini, Pak. Benar ya, Garut atau Pak? Iya, satu itu Garut. Garut ya? Iya. Ini kok tubuhnya agak pendek ini, Pak. Garut itu. Ini jantannya ya. Ini ya, posturnya tinggi besar. Nah, mantap sekali. Dalam satu bulan ini, Pak. Tadi kan udah jual berapa? 4, Pak ya? 4. Sebulan ini kemarin 4, tadi 48. Sekitar berapa, 10 Pak? Kalau ya. 10 ekor? Ya, 10 ekor. Alhamdulillah. Gitu, teman-teman. Jadi ya, kalau breeding itu memang jangkanya lama, Pak ya? Iya. Tapi sekali jual langsung bisa banyak. Kalau breeding itu dalam 1 tahun itu yang harus puasa. Harus puasa. Iya, 1 tahun setengah lah. Nanti 2 tahun itu baru bisa nikmati. Belum bisa menikmati hasilnya ya, Pak ya? Baru 2 tahun. 2 tahun baru bisa menikmati? Bisa. Oke. Okay. Kalau, berarti kalau kita hitung udah 2 tahun lebih ya, Pak ya? 2 tahun pas. Pas ya? Iya. Oke, okay, 2 tahun pas tuh. Ya, 2 tahun pas. Mantap, akhirnya sudah mulai jual ya? Sudah mulai merasakan. Yang saya jual hasilnya sekitar 50-an loh misalnya. Totalnya 50-an? Iya. Wih, mantap sekali. Kecil-kecil gitu. Ya, seperti tidak dijual ini, Pak? Nah, ini kelihatannya agak begini, Pak. Ini bagus juga ini. Ini peranakannya sendiri ya? Iya, ini loh bagus yang kepala hitam. Oh iya, ini bagus, mantap itu. Kacamata. Sama jadi, yang itu, yang satu itu. Teman-teman itu sekarang suka yang crossingan, Pak. Crossingan, cross texel, cross dorper kayak gitu. Jadi dia suka yang kayak gini sekarang, yang ada corak-corak hitamnya. Jadi kayaknya lagi ngetren aja. Ini kemarin ditawar 1 juta. Itu 1 juta? 1 juta. Oh, usia berapa ini, Pak? Usia berapa ini ya? Sekitar 6 bulan, 5 bulanan. 5 bulanan? Bulan, ya. Oh, 5 bulanan. Nah, ini kalau ada usia 4 bulanan, saya ada pesenan, Pak. Khususnya jantan. Kalau boleh nanti diborong sama-sama, teman-teman. Tak pakai sendiri nanti. Sudah dipesenin untuk besok kalau lebaran. Oh, lebaran besok ya? Sudah pesen. Oh, udah di Indian ya? Iya. Gitu ya, teman-teman. Jadi uniknya di peternak itu kalau sudah tahu ada barang bagus, Pak ya, iya, pasti itu di sini gitu. Disi-disian kayak gitu. Nah, yang Indian ini juga peternak, tapi anu Jawa, Jawa Randu. Oh, Jawa Randu. Gitu. Mau korban? Jadi, korban pakai gitu. Domba ya. Oke, mantap. Nah, ini total induan berapa ini, Pak? Ini tinggal 22. Induannya 22. Nah. Jantannya satu aja. Satu cukup. Mantap. Kemarin 27, yang jelek-jelek tak jual. Kayaknya kemarin pernah berapa? 30 atau berapa? 27. Oh, 27 ya, enggak sampai 30 ya. Tak jual. Oke, yang jelek-jelek tak jual. Oh, yang gitu. Ini mulai sortiran ya. Iya, yang mulai Pak Rahman udah mulai nyari yang genetiknya bagus-bagus. Dikembangkan lagi di sini, teman-teman. Oke. Okay. Nah, makanan sendiri, Pak. Yang cempe dikasih apa ini, Pak? Sama atau bukan? Sama. Sama nggih? Sama. Semuanya full hijauan? Enggak full hijauan, pakai itu kering. Kalau pakan kering. Iya. Kalau full hijauan malah bosen. Apa itu, Pak, keringnya, Pak? Rendeng dele. Oh, rendeng dele. Iya. Oke. Dia mau, Pak ya. Jadi enggak nolak nggih. Meskipun ya, itu kan kadang pakai hijau, pakai ya, kering. Justru kalau hijau terus, kayak hari ini tadi kan tak pakai hijau terus. Yes. Itu banyak sisa. Oh, ngoten. Kalau diselingi rendeng dele bersih.
bisa bersih seperti ini ya? Iya, bersih. Ini asli bersih ya, Pak? Asli bersih, belum tak bersihkan. Iya, teman-teman. Ini nyata loh. Tempat ini, makannya ini bersih semuanya. Nah, ini ya meskipun ada sisa sedikit ya, Pak, sedikit, ya? Sedikit, iya. Nah, itu ujiannya masih sisa sedikit. Nggak banyak lah kalau segitu ya, Pak, ya? Iya, ya, wajar. Wajar. Oke, mantap. Nah, ini, Pak, untuk minumannya, Pak, sekarang pakai apa ini? Air biasa. Air biasa, ya? Iya, air biasa. Ini jenengan pakai mineral enggak, Pak? Enggak, enggak. Udah pakai mineral yang digantung ini. Dari... Minum. Itu minum. Iya, jadi kalau ini telat enggak bisa ngasih. Sama tinggal pergi ini udah. Keluar dulu. Gigi perlu ditekan gini ya, berarti. Iya, jadi kalau minum itu sudah terbiasa, Pak. Kambingnya sudah tahu. Sudah tahu ya, Pak, ya. Sadak ini. Mantap. Ini jadi kalau breeding tanpa mineral, tanpa garam. Betul, Pak, ya? Iya. Tapi untuk produksi susunya masih bagus. Masih bagus ya. Oke, nah ini. Ini sesuatu yang baru, teman-teman. Jadi beda kandang itu beda ilmu ya, Pak, ya. Beda cara pasti itu. Justru kandang yang semakin besar itu caranya itu malah menurut saya terlalu ribet, Pak. Dia harus memenuhi kebutuhan protein. Karbohidrat dengan luar biasa itu. Terlalu banyak pengeluaran. Terlalu banyak pengeluaran. Nah, kosnya terlalu tinggi. Kosnya tinggi banget. Ya. Kalau Pak Rahman ini kosnya murah banget ya. Prediksi, Pak, kalau dihitung dari segi biaya pakan, habis berapa itu, Pak? Per tahun sekitar 10. Per tahunnya? Iya. 10 juta? Iya. Jadi ini dihitung bulanannya piro, Pak, itu? 800? Iya, kurang lebih ya gitu. Kurang lebih gitu. Segitu ya? Oke, okay, teman-teman. Itu masih dibantu ini loh, rumput. Dibantu rumput ya? Iya. Kalau di gambarannya dengan biaya tadi 10 juta, ya. Itu dibelikan katakanlah pakan kering, ya. Gitu, Pak, ya? Ya. Tinggal dibantu hijau-hijauannya. Cuma sebetulnya kalau ada lahan sewa itu enak sewa lahan daripada beli. Gitu ya, Pak, ya? Ya. Enak sewa aja ya? Iya, karena sekarang 10 juta pakai sewa lahan udah luas sekali ya di desa. Ya. Nah, di sini kan ada lahan. Betul, 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 betul. Nah, gitu, teman-teman. Lebih enaknya itu sewa aja. Sewa. Kalau ada lahan, ya bagus sih, Pak, ya. Sewa lahan, ya, sewa lahan. Oke, mantap. Lebih enak. Nah, ini kita mau lihat ini proses pelepasan tumbuh ini. Okay. Ini dibeli orang jauh ini kayaknya. Ini mau disate ini, Pak, ya? Sate Pak Samiin, okay. Bebet. Pak Samiin Bebet ini. Oke, okay, mantap sekali ini. Mantap. Ini berarti tadi 4 ekor ya, Pak, ya? 4 ekor. 4 ekor mau disate, teman-teman. Seperti ini spek-spek domba sate. Penak betulan ini. Ini kayaknya enggak pernah dikasih tali ya, Pak, ya? Dikasih apa? Enggak pernah ditali. Enggak pernah. Nah, dia mesti kayak gitu. Gitu, teman-teman. Itu tadi sedikit ulasan terkait enak enggak enaknya breeding, Pak, ya. Tapi akeh enak ya, Pak, nggih, daripada enggak ternak sama sekali kayaknya. Meskipun harus nunggu 2 tahun, Pak, ya. 2 tahun. Breeding itu 2 tahun minimal. Iya. Baru bisa menikmati hasilnya. Menikmati hasil. Oke. Jadi gambaran buat teman-teman tetap semangat, ya, Pak, ya. Tetap semangat meskipun ternak itu, iya, Pak. Menurut panjenengan sulit atau boten? Saya kira ya enggak. Enggak ya, Pak. Ya. Enggak. Nah, ternak itu mudah. Mudah. Asalkan bank pakannya itu tersedia. Ada ya. Lah. Dan tidak terlalu menyita waktu. Betul. Waktunya juga. Saya itu ya kalau pagi itu jam 6. Jam setengah 7, jam setengah 8 lah sudah selesai. Setengah 8 sudah selesai ngasih makan. Iya. Wih. Habis itu nanti ambil rumput ini. Terus diselap nanti jam 10 sudah selesai. 10 sudah selesai. Ya. Itu cepat ya, Pak? Sore nanti habis asar baru ke kandang lagi. Baru ke kandang lagi. Ngasih makan. Ini misalkan ditinggal pergi berangkat pagi, sore pulang kan? Bisa. Bisa ya, Pak, bisa. Ya? Bisa. Bisa. Apalagi teman-teman yang kerja. Kerja. Berangkat pagi, pulang sore. Pulang sore, bisa. Oke, bisa. Gitu ya. Oke, untuk kotoran, Pak, dikemanakan ini, Pak? Kotoran ada yang nampung sudah. Ada yang nampung ya, Pak, ya? Boleh tahu bocoran kena berapa itu, Pak, kalau kotoran? Per sak 7.000. 7.000? Ya, kemarin ada 50 sak diambil, udah. Baru sih, kemarin diangkut. Udah diambil, dipanen ya? Dipanen. Dapat 50 kotorannya. Sak. 7.000 rupiah, teman-teman, ya, per saknya. Per sak. Nah, kalau di teman-teman semuanya itu berapa harganya? Ini kalau Bojonegoro menurut saya harga segitu udah bagus, Pak, ya? Sudah. Udah bagus, karena ini kotoran, teman-teman.
Ini masuk dijual, Pak. Nilai mungkin transaksinya diganti ini tenaga kerja. Tenaga kerjanya yang ngadai gitu. Iya. Sama ongkos sak. Ongkos sak ya. Betul. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja, Pak Romlan. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, semoga peternakannya sukses. Amin. Berkah buat keluarga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel YouTube Tali Sukses. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.